قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video abang. Abang doakan kita semua dipanjang umur dan dimurahkan rezeki. Malam ni abang nak share kisah misteri LRT laluan Kelana Jaya. Rupanya ada beberapa cerita seram yang telah dikongsikan oleh pengguna lah di media sosial. Salah satunya adalah kisah lelaki berjubah putih dan pocong lah. LRT laluan Kelana Jaya ni juga pernah berlaku dua kali kemalangan lah. Dan biasalah bila berlaku kemalangan ni, netizen-netizen ni dia buat kajian sendiri, dia buat research pasal LRT ni lah. Dan ada netizen ni bagi tahu laluan LRT Kelana Jaya ni dia melalui bawah kubur, maknanya di atas kereta api ni merupakan kubur lah. Banyak cerita-cerita, orang panggil cerita-cerita yang misteri, cerita-cerita yang seram berkaitan dengan LRT ni lah. Ada juga YouTuber-YouTuber lain pernah cerita di mana seorang pengguna LRT ni pernah mengalami gangguan mistik lah. Masa dia tengah duduk dalam LRT ni, tiba-tiba dia dengar orang panggil nama dia lah. Orang panggil nama dia ni berulang-ulang kali sampailah dia balik rumah dan dia mengalami peristiwa yang menakutkan. Jadi hari ni abang nak share ni dua cerita lah. Satu cerita lelaki berjubah putih dan satu lagi cerita pocong lah. Abang ada terbaca dalam Lobak Merah cerita berkaitan dengan LRT ni lah. LRT laluan Kelana Jaya ni menyimpan 1001 misteri lah. Baru-baru ni tular di media sosial yang mengatakan bahawa terowong LRT laluan Kelana Jaya yang dikatakan dibina di bawah sebuah tanah perkuburan di Jalan Ampang. Cerita ini mengundang persoalan netizen mengenai kesahihan perkongsian tersebut. Untuk membuktikan perkara itu, seorang pengguna TikTok juga telah melakukan kajiannya sendiri dengan membuat carian di Google Maps berkenaan dengan jalur laluan LRT tersebut sebagai pengesahan. Melalui carian tersebut, perkara tersebut adalah benar dan ianya betul-betul melalui bawah tanah perkuburan. Difahamkan, laluan yang dibina di bawah kubur tersebut menghubungkan antara stesen KLCC dan stesen Kampung Baru. Sejak berpuluh tahun pembukaan LRT ini, banyak kisah misteri yang pernah berlaku yang telah diceritakan oleh pengguna perkhidmatan itu, dan ada juga yang diceritakan oleh staf-staf lain yang bekerja di sana. Terowong lebih daripada 40 meter di bawah tanah ini atau menyamai kira-kira 7 tingkat bangunan menyimpan kisah unik termasuk berunsurkan mistik. Cerita pertama, lelaki berjubah putih. Sebenarnya kisah lelaki berjubah putih ini dikatakan menjadi perbualan sejak tahun 1999, di mana ramai pengguna telah melihat kelibat lelaki ini di kebanyakan stesen terowong LRT laluan Kelana Jaya. Menurut berita harian, wartawan mereka ni pernah melihat sosok lelaki tersebut melalui foto yang diambil oleh wartawan tersebut lah. Wartawan ni dia ada ambil beberapa keping gambar di kawasan stesen yang dimaksudkan, dan apabila balik ke pejabat ni beliau tengok balik gambar-gambar tadi dan beliau nampak ada kelibat seorang lelaki berjubah putih
sedang berada di stesen laluan tersebutlah. Tambahan pula, pekerja di sana juga mengakui yang mereka juga pernah melihat penampakan lelaki yang memakai baju putih dan berserban. Masa ni awal pagilah, staff ni dia tengah nak tutup kaunter, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki yang berjubah putih ni melalui depan kaunter. Jadi bila dah nampak ada seorang lelaki yang berada di waktu kaunter dah nak tutup, maknanya LRT dah tamat dah perkhidmatan pada awal pagi tu. Jadi bila dia nampak orang, dia tegur lah, dia tegur lelaki ni, mungkin dia tanya nak ke mana sebab LRT dah berhenti, dah tamat perkhidmatan. Tapi tiba-tiba lelaki berjubah putih ni dia selamba je, dia lalu ke depan kaunter ni dan dia menembusi dinding di hadapan kaunter lah. Okey, cerita kedua ni adalah kelibat pocong di stesen KLCC. Kisah ini tular di telinga masyarakat mengenai kelibat pocong yang dilihat di stesen KLCC. Ia telah menjadi perbualan sejak tahun 2015 lagi dan kesahihan masih belum dapat dibuktikanlah. Okey, ni kisah kemalangan yang berlaku di LRT Kelana Jaya. Meskipun dihimpit dengan kisah-kisah misteri dan mistik, terowong ini juga tidak lari daripada kes-kes yang melibatkan operasi tren dan keselamatan pengguna. Terdapat beberapa kes ataupun insiden yang pernah berlaku melibatkan LRT di dalam terowong tersebut. Yang pertama adalah insiden terkandas 11 September 2016. Insiden LRT yang tergendala menyebabkan penumpang terkandas di laluan bawah tanah pada tahun 2016 membuka kisah kewujudan terowong jajaran di bawah tanah perkuburan Islam Ampang. Suasana cemas ketika insiden itu telah dikongsi oleh seorang pengguna yang bernama Arif Rosli yang menceritakan pengalamannya semasa terkandas di dalam terowong LRT selama lebih kurang 35 minit. Tren tersebut dikatakan terkandas di antara stesen KLCC ke stesen Kampung Baru dan juga menyatakan kesukarannya untuk bernafas semasa kejadian ini berlaku. Dia juga melihat beberapa penumpang yang lain mula cemas dan takut sehingga ada di antara mereka cuba memecahkan cermin tingkap untuk keluar dari dalam tren tersebut. Ramai orang yang dah mula menjerit dan cuba pecahkan cermin tingkap, betapa terdesaknya kami pada waktu tersebut. Okey, cerita kedua ni adalah pelanggaran LRT laluan Kelana Jaya tahun 2021. Insiden ini boleh dicatat sebagai kemalangan pertama yang boleh dikatakan dahsyat pernah berlaku dalam sejarah LRT. Kemalangan tersebut mencederakan 213 penumpang termasuk 166 orang cedera ringan dan 47 lagi adalah mengalami cedera parah. Dikatakan pelanggaran tersebut berlaku di antara stesen KLCC dan stesen Kampung Baru yang berlaku pada 24 Mei 2021 jam 8.34 malam. Siasatan awal mendapati kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian hostler yang memandu gerabak ke arah yang salah. Kesemua penumpang yang terlibat mendapat pampasan sebanyak 1,000 dan mendapat rawatan percuma di hospital-hospital kerajaan. Walau bagaimanapun, kes dan kisah misteri yang telah menghantui jajaran terowong LRT ini, ia tetap menjadi pilihan utama kerana rakyat Malaysia menjadikan LRT laluan Kelana Jaya sebagai pengangkutan utama untuk mencari rezeki di ibu kota. Jadi sama-samalah kita doakan semoga pengangkutan awam di negara ini sentiasa selamat dan kita semua ni boleh
gunakan tanpa was-was lah. Okey, itu saja cerita daripada Abel untuk malam ni. Sekian, terima kasih.